Wapkab do, balik lagi baru guysan Karis. Masih di Magic Chest lagi-lagi dan lagi nih ya. Sekarang lagi edisi Hero Legend dulu guys. Makanya kita pakai si meong-meong dulu ya. Udah jelas kita pakai skill ketiganya nih. Okay. Buat hypernya gimana, ntar dikasihnya siapa ya. Yang paling penting gue bakal bikinnya ke Astro aja sekarang guys. Jadi siapapun yang gue dapetin bakal gue jadiin Astro ya. Dan ini boost 3 juga bakal gue pakai kalau misalkan ntar di banned itu si Austus ya. Kalau misalkan Austusnya gak di banned, kita pakai aja langsung kita sikat. Thank you banget mampir ke sini. Kita langsung aja ke gameplaynya. Enjoy the video. Let's go. Perkutut lepas nih. Kita pakai langsung tapi gentongnya ya, gak usah mirror-mirroran, guys. Oke. Nongol jas 3 biji bisa kali. Nah, jasnya dikasih sama Odette tuh ya. Tapi mesti gua jual dulu nih land slot, guys. Dah, kita cari dulu shard 1 biji nih ya. 2 shard pakai spice boy katanya bisa sih, cuman gak tahu juga, guys. Posisinya kayak gimana ya? Belum pernah gua coba. Dan spell gua butuh ini flicker aja lah ya. Buat ntar pecahin gentong paling enak pakai flicker, guys. Buat itu hyper gua kan biar langsung gigit-gigit ke belakang tuh. Aduh, lama banget spice boy buru. Memalukan sekali ini, tinggal gua doang sisa, guys. Sendirian. Dulu ulti seh, dikasih juga flicker, kita ambil flickernya guys. Seh, oh iritnya juga tuh kan, aman. Berarti kita jual dulu Odette, udah 10 duit kan. Taruh kayak gini di depan semua nih, biar kalah dulu kita. Semoga aja gak ketemu sama si Skugnu guys. Aduh, ketemu juga anjir, 3 hero. Eh enggak ya, gua kira tadi 3 hero. Gua sempat lirik tadi guys, cuma 3 biji tuh dimasukinnya. Ternyata ada kentung tuh anjir. Enak sekali ini, udah 5 shard ya. Kentungnya bisa kali pecahin, ayo. Gak bisa juga guys. Gak masalah, 10 damage tuh. Sisa 90 nih. Ser, nongol kayak ginian ya. Kita cari dulu Astro guys, jangan kemana-mana. Waduh, ini Angel yang ngeblesin juga ke Archer lagi. Nah dulu, bawa satu hero lagi siapa? Spice Boy deh. Udah pasti Astro kan gua dapetin tuh, gak bakal kemana-mana guys. Nih orang 4 slot juga aman. Sekarang kita up level langsung nih ya. Mestinya udah dapat ini yang silver guys. Sekarang harusnya udah 8 kan tuh, 9 tambah tadi Kipron. Ya udah pegangan gitu ya. Siapa tuh kan gagal ntar ke golnya. Udah ada pegangan ini silver nih. Ser, Astronya dikasih, kita ambil Astronya. Udah gak usah kemana-mana nih ya. Masukin dulu ini si Mia sama Karina deh dah. Kita ngalah dulu guys. Buat pecahin gentongnya kita butuh iritnya level 2 berarti minimal ntar ya. Archer ada juga dari nih Angela nih, tenang. Nih orang 4 slot, ada itu Layla di panggung ya. Iritnya level 2, udah aman guys. Masih kalah nih, harusnya masih kalah kok. Santai saja, santai. Pick item pertama nih ya. Kalau ada Hero Legend gue bawa atau enggak nih. Daripada dibawa sama itu yang pakai mirror-mirroran guys. Udah ada yang di bawah juga tuh masanya ya. Pick pertama tuh 68 guys. Gak ada Hero Legend untungnya ya. Kita bawa apa dulu nih? Bawa dulu copy item deh guys. Buat hyper gue yang pecahin gentong ya. Enak juga nih 2 item kan. Oke. Okay. Ser, Karina level 2 sama Alpha juga nih ya. Karina bisa sih Astro sekarang guys. Gua masih pengen ngalah tapi ya. Coba gua kasih Karina Astro dan depannya harus pada tipis-tipis nih, gimana dong? Mia deh, gak usah Alpha dulu guys. Nah, kayak gini. Nih orang pakai ini Moskov. Barusan dibawa kayaknya tuh sama nih orang ya. Sekarang kita up level lagi ke 6, langsung kita pecahin. Semoga aja pecah guys. Udah jadi tuh gentong emas kan harus bergaransi. Kasih aja yang enak-enak. Gua ya mau Sigor ke, boleh atau gak Getot ntar. Yuk keluarkan, keluarkan. Udah kelar juga. Udah emas juga tuh. Ser, ada irit level 2. Udah kelar sih guys. Kita hyper iritel langsung ya. Copy item, taruh iritel, flicker di Karina, masukin Emon. Spice Boy gak usah ikutan, berarti Sylvana masuk nih. Mia masih ikutan berarti. Dan gua mesti butuh ini satu ya, buat ke Astro nya nih si Zaz. Lah kayak gini aja dah. Atau gua gak usah pakai Mia dulu deh guys, supaya ini Karina gua juga ada damage nya ya. Udah jadi gold nih, hayu keluarkan iritel. Semoga aja mengandung gold atau gak ini si Getot guys. Lagi pengen kedua itu gua. Dan nih orang main gentong-gentongan juga nih ya. Gua kira pakai itu ke itu si mirror tuh yang ini nih. Semoga aja enak isinya bos. Please, ini mah please. Aroma-aromanya Getot sih guys. Atau gak ini Sigor nih. Ser, apa gua bilang guys, Sigor kan nikmat. Jual dulu berarti ini assassin-assassinnya. Masukin Sigor, nyari duit pakai ini si Hilda ya. Kasih copy item langsung. Kasih Astro juga guys. Berarti gua tinggal cari dulu ini ke Inferno-nya minimal sama Elementalis nih. God Astro jadi bos. Dan gua belum lihat itu rune-nya guys. Tadi dulu udah kayak gini ya. Shiny Post gak usah. Roll 2 bawah deh. Ada ini Warrior Blessing sama Shiny Post Unlimited Expansion. Kayaknya Warrior Blessing lumayan guys, biar anti CC. Ser, Lunox juga hadir tuh. Aduh, udah aktif juga ini guys. Dan gua dapat item kayak ginian ya. Bawa Concentrate aja lah udah. Tadi dulu, berarti Lunox masuk.
Tempo juga masuk. Elementalis gimana nih biar aktif? Nah kayak gini guys. Aduh gak usah pakai duit-duitan dari sinilah ya. Kita aktifin kasonya lagi nih. Kayak gini udah. Cakarnya belum gua pakai, lupa bangke. Ah taruh dulu di si apa tuh? Gor gua belum aktif ke ini infernonya guys. Agak nyantai dulu nih ngultinya. Yuk dulu. Cuma nih anti CC ya, jangan salah. Langsung pada kelar kan. Sisa Wawan di pojokan. Dan ini Lunox nongol pagi-pagi kayak gini, mendukung sekali guys tuh. Good job nih Lunox ya. Up level dulu yuk sir. Nongol Gord lagi level 7 guys. Apa ini? Kayaknya copy item mending di si Gord dulu deh guys. Kita taruh Lunox 2 biji ya, copy item di Gord. Scroll masih di si tempo. Kita masukin lagi si Zas nih. Kita jaga Gord gua guys, jangan sampai kena gigit di pojokan nih. Nih orang main mistik-mistikan. Tenang, agak nyantai dulu nih Gord gua ya. Agak ngepur dulu guys, gak ngulti langsung kan. Bentar lagi juga ngulti langsung pada kelar nih. Gord Astro nih misalnya nih. Terserah lah nih orang mau pada bintang 3 juga guys. Yang pakai itu mirror-mirroran ya. Kita basmi pakai Gord tuh. Seh, berapi-api juga si Jambul guys. Sah. Nongol Luoyi sama Lunox lagi tuh, lumayan. Berarti elementalis gua kurang satu lagi Eudora nih ya, santai. Nih orang pakai boost fail level 2 tuh. Untung pas banget dapat winter nih bos. Gor gua nih emang cuman belum ulti aja guys, sabar dulu nih ya. Yuk gor buruan wey. Ulti dulu, ulti 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 ulti. Lama juga ngultinya guys. Ulti dulu ayo. Ser, satu persatu dikelarkan. Aduh anjir, sempet-sempetan yang ngindar dulu nih ibu sway. Ulti lagi, cakep. Masih bisa tuh guys. Sisa 36 kamu bang. Ada penurun carrier tapi gak masalah guys. Gor gua di pojokan ya. Paling kita bawa item apa dong. Aduh gak guna semuanya nih. Lempar-melempar paling. Ah lumayan dikasih guys. Kita bawa lempar-lemparan nih ya. Biar yang ngedekatin kita lemparin. Oke. Sah. Nongol si Odette nih. Si Zas ngeblessing kemana? Ke Astro juga guys. Segar sekali lihat tuh. Berarti udah bisa 6 Astro nih ya. Gak pakai mistiknya nih kayak gini tuh. Tar dulu aja deh guys. Sabar dulu. Item lempar-melempar kita taruh dulu ke si Zas deh nih ya. Biar ada yang dekat dilempar-lemparin tuh. Ketemu sama yang berapi-api pakai Silvana. Kayaknya masih bisa disemprot sama Gord gua guys. Dan gua ada item lempar-melempar kan. Lemparin juga tuh Silvananya ntar pasti. Yuk lempar dulu Silvana. Lempar. Cakep. Ada ini penjaga guys. Tenang ya Gord gua nih. Ini si Zas. Lempar lagi mantap. Sekarang baru nyemprot nih. Semprot satu kali. Aduh anjir ada penuh carrier gak sih? Gak ada ya. Gak tahu nih mampu atau enggak guys. Dua kali lagi. Masih kuat aja Silvananya tuh. Semprot sekali langsung bersih nih ayahnya. Yuk langsung bersihkan apa gue bilang. Bersih semuanya guys. Segar sekali. Seh. Odette juga blessing nggak nih? Nggak blessing juga ya. Kayaknya up level langsung kita aktifin ke 6 guys tuh. Udah jadi. Tinggal kita pikirin ini si Inferno-nya nih. Belum nongol sama sekali guys. Mia level 3 di kiri tuh ya. Dapat glowing juga nih. Enak sekarang gor gua nih. Nikmat juga deh tadi dikasih itemnya guys. Dan anti CC juga jangan salah ya. Tuh kan apa gue bilang. Cuman cepetan multi wey. Kubur pada kelar. Ini yang ngetanknya. Ulti satu persatu. Aduh mencong guys. Tenang ada anti CC tambah darah juga. Semprot lagi. Udah kelar mianya bos. Masih berapi-api nih santai. Ser. Ada mirror tight baja sama gold attack. Roll dulu atas bawah. Ocean tracer ya. Kayaknya mending mirror aja guys. Biar cepet level 3 nya ya. Atau gak alice call. Enak juga alice call ya. Coba roll dulu tengah guys. Premium client juga. Mending premium client udah ya. Luoyi nongol juga. Gak blessing gak masalah. Cuman nih Tigreal belum nongol sama sekali sampai sekarang guys. Si Tigreal atau gak si Kufra gitu. Ngeroll di 8 juga agak males. Gue pengen langsung 9 aja nih. Yuk kasih glowing. Kasih glowing. Sir, dikasih winter kita ambil. Ada immortal sama concentrate ya. Concentrate udah punya guys. Immortal aja udah. Berarti tempo udah mesti gua buang sekarang ya. Gua masukin dulu itu Tamus biar langsung ngeulti kan. Luoyi deh udah gak usah pakai tempo guys. Tetap gua ngeroll di 9 aja lah ya. Gak usah 8 nih. Wawan langsung kena semprot kayaknya tuh. Ser, langsung hilang Wawannya. Wawan Astro juga kayaknya nih guys. Sisa siapa sih? Irita sama Layla ya di kanan di kiri. Tenang nih Gord, bukan sembarang Gord nih, Gord Astro. Kelarin si Wawannya. Udah kelar lagi tuh. Lezat sekali anjir. Sisa Layla doang guys, kita kelarkan. Udah kelar juga tuh kan. 55 darah agak berkurang-kurang tadi semenjak pecah gentong guys.
Lunox. Nah, blessing kemanapun juga boleh yuk Lunox. Gak blessing juga si Lunoxnya guys. Apa mesti kita up level lagi nih? Bodoh amat, up level lagi ya. Masukin 2 Azaz deh. Gua takutnya kalau masukin 2 Gor mah si Gor yang level 1 yang ultinya guys. Belum pernah coba soalnya ya. Udah lah kayak gini aja nih. Nih orang main Mia-Miaan yang tadi. Tenang, udah ngulti langsung sekarang tuh. Dibersihin satu persatu guys. Mengerikan sekali everybody. Sumpah nih si Mia guys. Semprot lagi, kelar kan tuh. Semakin berapi-api si Jambul. Nah, nongol si Kufroy ya. Ada kajak kita bawa. Masukin dulu Angela deh ya. Siapa sih satu lagi nih ya mentalisnya? Oh, si Eudora guys. Lelah, santai dulu. Dan gua butuh Mino sama ini si Tigreal ya, buat ganti Irithel sama Tamus tuh. Penurun carrier Hayabusa Way. Langsung disemprot kesini, lihat tuh guys. Kelar Hayabusa Way-nya ya. Sisa sih ini Zas doang tuh level 3. Wow, udah pasti kelar sini bang. Gimana pun juga tuh udah kelar kan. Bilang kamu bang. Big item kedua ada si Gorsi guys. Cuman ada slot ya. Mending kita bawa slot daripada dibawa sama tuh orang. Jadi juga kan sekarang 6 elementalis kalau ada Idorski nih. Dora nongol juga nih si Mino lumayan. Kita masuk dulu ganti ini retail ya. Jual dulu retail guys. Udah juga ini guardian kan nyala. Cuman satu elementalis lagi emang si Dora nih. Gak nongol-nongol. Dilihat-lihat udah ada itu aura level 3 guys. Mengerikan. Aduh anjir langsung ke sini Gor lagi ini. Silvana wey. Aduh turun carrier guys. Si Bangke gua pindahin ya. Supaya ngerin Rora tadinya guys. Mah dapat Silvana ini penurun carrier. Uti lagi terus Gor berusaha kamu. Pecahkan. Aduh anjing pecah sama ini si Silvana ya. Ah kesalahan teknis guys. Gua kira bakal ketemu sama si Rora tadi. 18 nemen ini sisa berapa nih? Sisa 37 tuh. Udah Kuproy lagi roll lagi. Ah ada Tigreal nongol ya. Berarti keluarin Blerik udah aman kan. Tinggal satu elementalis emang guys. Buat ganti si Tamus tuh. Yuk Eudorski. Ada lagi nih si Gor tuh. Kuproy kita bawa dulu deh ya. Ganti dulu Tamus nih sementara. Tadi dulu biar aman kayak gimana dong. Tuh ada yang pakai Aurora serius guys. Fat Inferno kita nyalain dulu deh nih. Aurora level 3 mengerikan pokoknya ya. Kita semprot nih Mia di kanan tuh. Kelarkan dulu Mianya kelarkan. Ini mengerikan tuh Mia. Mia sumpah. Wey Gor. Berusaha kamu hayu. Semprot lagi semprot. Masih bisa tenang guys. Udah pulang si abang satu ini ya. Lumayan tuh. Dan gua dapat silver juga nih guys. Gor. Nice banget dikasih Gor bos. Tinggal nyari ini Eudora ya. Susah banget Eudora. Satu biji. Satu biji. Ada Tigreal juga lumayan tuh. Kita farming kecil-kecilan dulu guys. Pakai ini stempel tuh. Kalau mau 3 elementalis berarti kita gak usah pakai itu si Luoyi ya. Mending gua pakai itu si Gokong. Ini orang Roro level 3 lihat tuh di kanan guys. Makanya gua incer ya. Gokong juga nongol tuh lumayan. Gua butuh item buat si Gor. Ini glowing sih udah ya. Buat ganti ini mortal nih. Yuk glowing bisa kali glowing 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 glowing. Si gua glowing. Dikasih mirror kita ambil. Ada winter lagi kita bawalah. Nah Eudora nongol juga guys. Blessing kemana tuh? Ke Guardian juga si Tigreal ya. Eudora masuk berarti ini Angela masuk juga. Udah kayak gini tuh. Combo udah jadi kan. Berarti tinggal nyari dulu ini si Gor gua nih. Gor. Gor lagi. Gor. Gor lagi. Please. Please. Biji. Biji. Satu. Satu. Gak dikasih sabar. Nah ini dia Eudora level 3 tuh. Apa gue bilang? Mengerikan sekali everybody. Aduh mana mencong juga ultinya Gor gua. Wey, Rora dulu, Rora dulu. Roranya tuh mengerikan. Tapi ada winter sih guys. Bersih juga tuh Rora kayaknya. Udah kelar Roranya, untung selamat. Selamat bos. Hidung level 3 nih Gor gua ngomong-ngomong nih. Dan gua dapat silver lagi guys. Gor. Rora dapat 2 biji 3 mah tuh guys. Buat apa nih, gua buang aja dah tuh. Ayo please ini mah Gor. Ada kajah lumayan Gor. Please Gor. Ada Tigreal lagi nih guys. Waduh deh ya Gor. Gor. Satu biji. Satu. Satu doang. Satu. Wey. Mana ini Gornya guys. Gor. Gor. Malah Tigreal mau level 3. Mana Gor. Satu doang. Satu. Satu. Jangan PHP lah. Astaga. Please. 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 Kasih gua. Gak dikasih Gornya. Astaga guys. Untung masih ketemu mirror nih ya. Yuk semprot. Udah kelar tuh sama Silvananya juga kayaknya. Penurun carrier udah gak ada juga guys. Udah pasti bisa menang. Tigreal level 3 kalau gua gak jual-jual ya. Cuman nih Gornya belum nongol. Masih ketemu mirror juga. Ada kesempatan lagi nih buat nyari Gor guys. Gor. Tigreal lagi-lagi Gor. Satu biji. Satu doang. Satu. Astaga tak dulu Dorski. Gor. Please ini mah Gor. Gor doang. Satu. Satu. Satu.
Astaga, jual dulu Odet guys. Satu gor, satu biji, satu biji. Berapa sih sisa gor guys? Masih 6 lihat tuh. Gor, 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 gor. Gak ada guys. Dark system bangke. Moskop penurun carrier yang barusan ya. Disemprot langsung kelar. Cuma nih gordnya rese banget guys. Tinggal satu lagi padahal gua ada klon nih. Bisa meren, kelarkan. Ayo jangan terlalu keceret dulu nih. Takutnya gak jadi level 3 gord gua. Wey, gagal konten kok gak level 3 guys. Sumpah tuh 23. Mengerikan sekali ya pribadi. 18. Di bawah kebetulan banget gak ada si gord juga guys. Slot juga di bawah lagi ya. Konsentrat aja apa nih. Kayaknya gua udah punya konsentrat guys. Kita bawa dulu Oracle deh. Lumayan nih. Ada yang main roll level 3 tuh. Okay. Masih gak nongol. Aduh gord, please satu gord. Gor satu. Nah nongol juga si bangke. Gua jual dulu Tigreal guys. Kita klon nih. Blessing please. Blessing kemana? Ke Inferno juga tuh ya. Ya udah sih, moga mau masukin lagi Tigreal guys. Siapa lagi yang gua masukin? Dah Oracle udah gua pasang juga tuh. Kita semprot satu persatu. Ada Oracle juga kok, aman nih. Udah disemprot satu persatu. Aduh anjir, kemana ultinya weh? Gor gua weh. Kelarkan Turora, kelarkan. Ulti terus. Ada Winter juga, tenang ya. Kalaupun sekarang kena ulti Rora tuh. Wah udah kelar sih bang. Yang satu pulang juga guys. Kelar. Ini line up yang barusan guys. Tiga besar kita on si Rora level 3 ya. Ditambah juga barusan yang main lancer-lancaran tuh. Di Kamehame sama God Astro gua langsung pada kelar. Walaupun sulit juga gua dapetinnya ini ya. Di akhir-akhir ini baru level 3.